Kelinci New Zealand. Ini siap jadi indukan ya. Baru pertama kali. Kita ada stok berapa ya? Untuk yang black juga ada. Dan black. Atau yang rada bagus. Nih, nah langsung bulat ya. Kalau ini udah pernah produksi 2 kali. Bodinya juga bagus. Bobot 4 kiloan lebih sih. Terakhir nimbang, tapi segitu aja udah bagus kalau di sini ya. Gak terlalu gede. Ini juga sudah kita coba kawinkan, semoga jadi ya. Kalau teman-teman mau silakan. Ini agak lumayan kalau yang seperti ini modelnya, karena grade ya itu. Jadi tidak usah dibulet-buletin, udah bulat sendiri ya. Oh ya, lupa teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Natani Tenok, tetap semangat dan optimis. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini masih di channel Natani Ternak ya. Ini dunia pertanian dan peternakan. Yang khusus membahas tentang peternakan kelinci. Segala macam hal tentang kelinci akan kita bahas di sini. Dari kandang, pakan, perawatan, jenis-jenis kelinci, pengobatan, sampai jual beli. Dibahas di sini semuanya. Nah, ini kita lanjut untuk New Zealand. Saat ini stok tak di kandang ini banyak, ada 5 ekor. Mungkin teman-teman mau mengadopsi bisa ya. Untuk yang di Pulau Jawa kita biasa pakai kereta api, atau kalau ada jalur bis yang deket ya kita juga bisa. Untuk yang di luar Jawa nggak usah bingung ya, yang penting ada jalur udara kita bisa lewat pesawat. Nah kalau ada yang mau warna seperti ini New Zealand warna, tapi warnanya tidak terlalu banyak, nggak masalah sebenarnya. Ini broken blue teman-teman semuanya, ini sudah beranak sekali. Terakhir kemarin beranak 7 ekor. Ini belum produk lagi ya, baru kita coba kawin-kawinkan dengan pejantan. Terus ini juga sama, ini belum lama, ini bulunya masih kurang bagus. Kemarin beranak ya 6 ekor, ini masih penyesuaian bulu. Sama ini juga sudah produk. Nah, untuk makan nih, kita di sini pakannya pelet ya teman-teman semuanya, pakannya pelet. Kalau hijauan kita berikan di sore atau malam hari. Pelet yang kita pakai pelet pabrikan nih, kelincinya. Diganggu nih, makan nih, lanjutin makannya. Rack atau flame, teman-teman kalau mau flame kita juga ada stok flame-nya. 3 ekor indukan dan 1 pejantan ya. Ini pertama kali belum pernah produk ya. Ini jenis flame. Satunya lagi. Kalau yang ini sudah dipalpasi, insya Allah positif jadi ya. Baru sekitar 11 harian dari pertama dikawinkan. Untuk jantannya di depan kita cek dulu ya. Nah ini jantannya teman-teman semuanya. 3,5 kiloan. Ini kadang sun apa ya, summer ear, tapi enggak masalah ya. Cuma kadang-kadang ini sudah sembuh. Kemarin kena sedikit ya.
Wow. Ini jantan. Terus untuk betina kita ada satu lagi sama. Baru pada pertama kali produk ya. Ini lumayan gede juga. Cocok ya untuk yang pengen kelinci gede tapi tidak terlalu mahal. Kalau untuk Hyla kita ada anak-anakan ya teman-teman. Hyla ini umur 3 bulanan kita ada 2 pasang. Kalau ini umur 2 bulanan ya, yang kecil-kecil ini betinanya, betina 2 bulanan juga. Itu ada 2 pasang ya, mana udah pada kirim-kirim nih, mau kirim lagi. Untuk marking masih lumayan bagus ya, bisa dipesan. Hyla. Kita campur aja karena kandangnya udah penuh kemarin. Untuk bobot dan lain-lain bisa ditanyakan ya, ntar kita lanjut, bisa di kontak di WhatsApp. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Ini stoknya seperti itu aja. Barangkali teman-teman mau untuk Hyla, New Zealand atau Flame ya. Kita ada stok.